Ya, tadi akhirnya gue dikitin biar enak tuh, seperti itu tuh ya. Ini akan gue perbanyak di sini ya. Tapi ini masih muda sepertinya tuh, galak. Ini belum gue jodohin, jadi kayaknya galak banget gitu ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Keren ya, ekornya putih dengan perpaduan antara Coopernya di hijau-hijaunya, Arminya, dan warna-warna Nemonya. Ya, mantap. Assalamualaikum. Hai hai, jumpa lagi bersama gua di Weekend. Ya. Oke, terima kasih buat lo semua. Terima kasih udah nonton channel YouTube gua. Terima kasih buat lo semua ya udah selalu stay tune dan selalu standby di channel YouTube gua ya. Buat kalian yang baru nonton channel YouTube gua, langsung aja subrek channel YouTube gua ya, karena subrek kalian tuh membuat gua semakin semangat dan channel YouTube gue ini semakin berkembang sampai detik ini. Oke, gue ucapin terima kasih banget buat lo semuanya ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dikasih rezeki yang banyak. Oke, ya kali ini gue dapat kiriman yang datangnya tuh sore-sore banget ya. Datangnya sore-sore banget itu dapat kiriman dari nama akun Instagramnya itu Joe Farley 1806 ya. 6 dari Medan ya. Dia katanya mau ngirim ikan gue itu Nemo Cooper. Nah, kebetulan Nemo Cooper gue itu di sini cuma ada satu ya, jantan doang ya. Jadi gue mau dikirim sepasang, tapi gue akan review yang dikirim ini, yang sepasang ini ya. Seperti apa ikannya, langsung aja kita simak videonya. Halo, iya, seperti biasa gue tuh dikasih ikan cupang sama seseorang ya. Gue kalau dikasih ikan cupang itu gue harus unboxing ya, biar kalian tahu ya ikan seperti apa yang gua kasih. Ikan seperti apa yang gua kasih, ikan seperti apa yang dikasih sama orang ya. Kalau dilihat dari nama pengirim, itu adalah nama pengirim adalah namanya Andre Joshua ya, daerah Medan, Jalan Mekartani, Gang Sukur nomor 1 ya. Itu dia punya nama Facebooknya itu Joe Farley. Nama Instagramnya adalah @joefarley806 ya, dan juga nomor WA-nya ini ya. Oke, ini adalah pengirimnya tadi, sekarang adalah penerimanya ya, Didi Solianto alias di bagian Gembel gue sendiri ya. Gue pengen tahu ikan apa yang sudah diberi oleh Mas Andri Joshua ini ya. Jadi sebelum gua sebelum gua unboxing itu, gua menyiapkan pertama itu ya tempatnya, tempat buat si dia ini adalah air bersama garam ikan dan obat biru. Kenapa gue kasih obat biru? Karena ini ikan dalam perjalanan bisa saja terjadi kena suhu panas, sehingga airnya itu bisa menyebabkan parasit di setiap badan ikan cupang ini gitu ya. Jadi gue selalu menyiapkan bleach it ya, untuk hari pertama dia datang, dan garam ya. Mungkin 2 hari ke depan gue akan kasih ketapang ya. Untuk selanjutnya apa, biar kita kelihatan enak kebukanya, itu kita buka, kita ambil tempat buat sampah-sampah plastiknya atau sampah airnya gitu, seperti itu ya. Dan langsung aja kita buka seperti apa ya. Seperti biasa, gunting kalau lagi cari susah, jadi gue buka aja pakai ini ya. Kita lihat aja ya, seperti ini. Dan ini adalah bukan suatu promosi, tapi dia mau ngasih ikan sama gua gitu. Dia baik sama gua ya, gua baikin, gua unboxing via YouTube gua seperti itu ya. Nah, ini udah terbuka ya. Nah, kalau dilihat ya, kita lihat sini. Nah, ini aduh, sepertinya air udah gepeng nih. Nah, itu masih hidup tuh. Kita buka dulu satu lagi ya. Ini satu lagi, ini satu lagi itu
ini. Ah, alhamdulillah masih hidup ya. Keren deh ya. Jadi kita rapi-rapi karena apa ya? Karena keren juga ada putih-putihnya. Kita langsung aja kita buka ya. Kita buka dulu di sini ya. Dan kita taruh sini ya. Taruh sini ya. Biarkan beberapa saat dulu ya. Seharusnya kalau mau ini biasanya harusnya ya yang bagusnya itu lu airnya jangan terlalu tinggi ya, karena dia baru datang itu napasnya agak lemah dia. Kalau bisa airnya pendek aja gitu, tapi dengan tempat yang lebar gitu. Dengan tempat yang lebar seperti ini misalnya, tempat lebar terus tapi pendek airnya gitu. Itu yang bagusnya seperti itu, karena dia dalam perjalanan tuh masih lelah gitu ya. Jadi untuk ambil napasnya itu kalau airnya tinggi kurang bagus juga gitu ya. Nah, ini betinanya seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, menit. Siapa tahu udah agak segeran. Ya. Oke. Nanti kita diamkan dulu berapa saat ya. Baru nanti kita kembalikan videokan. Buset, susah banget ngomong ya. Kembalikan videokan. Nanti selanjutnya kembali kita bikin video tentang ikan ini. Ikan apa ini gitu ya? Kenapa? Tapi kalau dilihat sih ini Nemo Cooper ya. Nemo Cooper kalau dilihat. Nanti kita lihat aja nanti deh. Jadi Nemo Cooper nih. Oke, jadi biar kelihatan sedikit apa namanya cepat berubahnya ya, ikan ini harus kita kasih makan gitu ya. Jadi gue diamin dulu sini ya sampai. Oke ya, hari ini gue tuh mau review ya. Mau review ikan cupang apa namanya Nemo Cooper ya. Gue dikasih sama salah seorang seller atau breeder ikan cupang dari Medan ya. Nama akun Instagramnya itu Jovarley 1806 ya. Oke, setelah gue rawat beberapa jam itu ikannya itu seperti ini kira-kira ya. Gue dikasih cuma sepasang sih. Kalau yang lain ini sih ikan gue semua ya. Yang ini kan, nah yang dikasih tuh gue yang ini nih. Ini ya. Tadi tadi tuh begitu datang pucat gitu ya. Pucat pertama datang itu gua kasih bleed it. Setelah itu habis dari bleed it udah sedikit gua kasih makan udah sedikit enggak begitu pucat. Gua kasih ketapang sebentar, gua kasih ketapang pekat banget biar dia tuh lebih nyaman lagi, dan sekarang ini gua kasih air biru lagi seperti ini ya. Ikannya tuh ini dikasih sepasang ya, Nemo Cooper ya. Nanti akan kita bahas di soliter ya. Kenapa dibilang Nemo Cooper ya? Nanti kelihatan sepintas seperti biasa, seperti Nemo biasa ya. Tapi kalau kalian lihat sisiknya itu akan berupa sisik Cooper ya. Jadi ini akan gue bawa dulu ya, akan gue bawa sana ya. Tempat apa namanya? Tempat review ya, sini kira-kira. Jadi gua akan review di sana ya. Gua akan nge-reviewnya di sini ya. Nanti gua akan review di sini ya. Oke. Okay? Gua akan persiapkan pertama ikannya yang jelas dua ya, dan serokan ya. Nah, satu lagi ya, ini adalah solitaire studio ya, studio foto buat kalau kita foto ikan-ikan kita ya. Nah, selanjutnya adalah ini lampu ini ya. Ini karena ikannya datangnya malam, jadi gue harus review biar sekalian karena gue besok ada kerjaan juga, syuting di tempatnya orang gitu ya. Jadi gue akan review ya, ini lampu ya. Lampu ini adalah lampu belajar sebenarnya ya. Tapi akan gue gunakan buat nge-review ikan seperti ini ya. Langsung aja kita akan nge-review ikannya ya. Langsung aja kita akan nge-review ikannya ya. Pertama gue aku harus cari tempat tatakan buat lampunya. Ya, seperti ini gitu. Ya. Seperti ini ya. Nah. Ini adalah betinanya ya. Kalau kita zoom itu seperti ini ya. Nah, nih. Ini adalah betinanya ya. Nah, tuh kan sisiknya mengkilap ya. Sisiknya seperti Cooper mengkilap tuh ya.
Dengan corak warnanya itu corak dari warna dari Nemo gitu. Ini adalah betina ya, kalau kalian lihat ya, itu di bawah perut ada gonad putih-putih dan di sampingnya juga ada seperti kantung telur putih memanjang gitu ya. Nah ini ngedok ya, karena betina ini lumayan agresifnya juga bagus juga gitu ya. Ikan keagresifannya baik. Oh ya. Jadi seperti itu, jadi sisiknya itu mengkilap ya. Ini bukan apa namanya mutiara, emang mutiara, tapi mengkilap itu mengkilap tembaga itu copper gitu ya. Coba kita ambil jantanannya seperti apa ya. Langsung aja kita ambil jantanannya ya. Jadi jantanannya itu seperti ini, kita ambil dari sini ya. Ini ya. Nah, ini adalah jantanannya ya. Tuh. Ya. Sepintas seperti ikan Nemo-Nemo biasa, tapi kalau kalian perhatikan ini adalah Nemo Cooper ya. Ya. Kalau kita zoom itu seperti ini ya. Nah. Ini si betina lebih agresif banget daripada jantanannya. Nah, itu lihat ya. Nah itu apa namanya si jantannya itu tuh lah tuh ekor itu Cooper ya, di pangkal ekor itu Cooper. Nah ini begini kurang bagus juga, jadi betinanya gua ambil. Nah ini maksud gue begini ya, lebih enak dilihatnya gitu ya. Ini adalah Nemo Cooper. Nah ya, kalau kalian lihat di apa namanya pangkal ekornya itu sebelum putihnya itu ada warna-warna copper ya, ijo-ijo metalik gitu ya, ijo-ijo army tapi metalik ya, tuh ya, tuh seperti itu ya, itu adalah warna copper. Jadi ini adalah perpaduan antara Nemo dan Cooper, yang biasa orang dagang itu disebutnya Nemo Cooper ya, seperti ini kan ya. Ya tuh ikannya masih posisi kaget. Nah tuh ya, seperti itu ya. Ada perbedaan lah di kalau lo punya Nemo biasa dan memiliki juga pernah beli Nemo Cooper ya. Ini formnya bagus banget ya, ekornya lebar, anal juga bagus, lancip ya. Dorsalnya juga nendang ke depan tuh. Ya. Seperti ini ya. Tuh yang hijau-hijau itu Coopernya, itu warna Coopernya ya. Seperti ini. Nemo Cooper ya. Oke. Coba kita masukin lagi betinanya lagi ya. Ya, tadi airnya gue dikitin biar enak tuh, seperti itu tuh ya. Ini akan gue perbanyak di sini ya. Tapi ini masih muda sepertinya tuh. Galak, ini belum gue jodohin, jadi kayaknya galak banget gitu ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Keren ya, ekornya putih dengan perpaduan antara Coopernya di hijau-hijaunya arminya dan warna-warna Nemonya. Ya, mantap. Mantap ya. Oke. Terima kasih udah menonton video ini ya. Udah pada berantem ini, bahaya. Kita ambil dulu ya. Oke, mungkin cuma sampai situ video dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Jadi kalian mengerti ikan cupang Nemo Cooper, siapa tahu kalian punya. Oke. Salam cupang Indonesia.